بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مارلا كتابا جتكا Puja serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan salah satunya berupa nikmat sehat wal afiat sehingga kita masih dapat dipertemukan di bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah ini amalan yang paling ringan di dalam ajaran Islam ialah zikrullah ringan di atas mulut berat di atas timbangan serta dicintai oleh Allah Subhanallah wa bihamdihi, subhanallhil azim. Orang mukmin salat, orang munafik pun salat. Orang mukmin berzikir, orang munafik pun berzikir. Lalu, bedanya kita dengan orang munafik apa? Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, "Innal munafiqina wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila sholati qamu kusala." yurauan الناس ولا ينكرون الله orang munafik salat tapi salatnya malas orang munafik pun berdikir tapi dikirnya sedikit ولا ينكرون الله إلا قليلة dikirnya sedikit makanya kita sebagai orang mukmin yang taat kepada Allah kita harus menghindari sifat kemunafikan tersebut dengan cara kita memperbanyak zikir kepada Allah dengan memperajin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi sekarang kita berada di bulan yang penuh dengan barokah bulan yang dimana amal-amal kita insyaallah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita di bulan ini harus banyak berzikir kepada Allah salah satunya zikir kita yang diajarkan oleh nabi-nabi kita Nabi Yunus alaihi salam La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dalimin. Nabi Yunus diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa ia ditelan oleh paus dan mengalami tiga kegelapan yaitu gelapnya malam gelapnya perutnya ikan paus kemudian gelapnya tan. tapi dengan munajatnya Nabi Yunus dengan doanya Nabi Yunus, dengan pikirnya Nabi Yunus, maka Allah keluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan paus tersebut. Kalau bukan karena munajatnya, kalau bukan karena dikirnya Nabi Yunus, niscaya Allah tidak akan keluarkan Nabi Yunus hingga hari kiamat nanti. Di antara amalan-amalan istimewa di bulan Ramadan yang lain, apalagi waktu mendekati azan subuh, waktu habis sahur, yaitu ialah istighfar. Bahkan Allah orang-orang yang suka beristighfar. Wal mustaghfiri nabil ashar. Allah sandingkan orang-orang yang beristighfar sama pahalanya dengan orang yang sabar, sama pahalanya dengan orang yang suka bersodakoh. sama pahalanya dengan orang yang jujur. Ada satu kisah yaitu kisahnya Imam Ahmad bin Hambal yang ingin pergi ke Basrah. Ketika itu Imam Ahmad bin Hambal sangat ingin sekali pergi ke basroh padahal ia tidak tahu apa alasan kenapa ia ingin ke basroh tapi Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati Imam Ahmad supaya ingin pergi ke basroh saat di perjalanan sesudah sampai di kota basroh Imam Ahmad ingin sekali beristirahat sejenak maka Imam Ahmad salat terlebih dahulu sholat isya di suatu masjid kemudian ia beristirahat sejenak setelah melakukan salat tersebut tetapi ada marbot yang mendatangi Imam Ahmad kemudian bertanya, "Wahai Imam Ahmad, wahai wahai saudaraku, apa yang kamu lakukan?" Padahal yang sama-sama kita ketahui, Imam Ahmad itu adalah imam yang sangat terkenal, tapi karena terbatasnya media sosial, kan terbatasnya teknologi pada waktu itu, maka tidak semua orang tahu siapa itu Ahmad, hanya sedikit saja orang-orang yang tahu siapa itu Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad menjawab, saya musafir, saya ingin beristirahat sejenak. Kemudian Marbot itu berkata, tidak boleh anda beristirahat di masjid ini, silakan anda keluar. Kemudian Imam Ahmad keluar dari masjid dan ingin melanjutkan istirahatnya di depan teras masjid. Kemudian Marbot itu pun menghampiri lagi Imam Ahmad. Kemudian bertanya lagi, apa yang kamu lakukan di sini, wahai saudaraku? Imam Ahmad pun menjawab, saya ingin beristirahat. Kemudian Marbot itu pun menjawab, jika di dalam masjid tidak boleh, maka di luar pun tidak boleh tidak boleh. Kemudian bahkan marbot tersebut pun mendorong Imam Ahmad sampai Akhirnya Imam Ahmad pun meneruskan perjalanannya. Saat di pertengahan perjalanan ada seorang penjual roti yang melihat Imam Ahmad. Kemudian ia memanggil, wahai saudaraku, sepertinya kamu terlihat sangat capek. Bagaimana kok kamu beristirahat di rumahku sejenak? Kemudian Imam Ahmad dengan senang hati menerima ajakan Sang penjual roti tersebut, saat di rumah penjual roti, Imam Ahmad memperhatikan setiap kali tukang roti tersebut membikin adonan, mencampurkannya telur ke dalam adonannya. Ia tidak pernah lepas membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian, Imam Ahmad pun bertanya, "Wahai saudaraku, apakah kamu sudah melakukan amal ini? Sudah lama kemudian." beliau menjawab, ya saya sudah melakukan amal ini sejak sudah lama sekali saya melakukan amalan ini. Kemudian Imam Ahmad pun kembali bertanya, kamu tahu manfaat dari istighfar itu sendiri? Kemudian sang penjorot itu menjawab, tidaklah Allah kabul semua permintaanku. Kecuali hanya satu permintaanku yang belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sebelum saya tutup usia. Apa itu hai saudaraku? Kata Imam Ahmad, Kemudian sang penjual roti menjawab, saya ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Ahmad pun kaget. Ternyata ini alasan kenapa beliau digerakkan hatinya Allah Subhanahu wa taala ke kota Basrah. Tata karena istighfarnya se seorang penjual roti, kemudian Imam Ahmad bergerak ke Basrah. Kemudian Imam Ahmad pun menangis. Kemudian berkata, "Wahai saudaraku, kamu telah bertemu denganku." Kemudian sang penjual roti itu pun kaget karena Beliau tidak akan bertemu dengan Imam Ahmad. Kemudian mereka pun berpelukan. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya istighfar itu ialah amalan yang terlihat kecil, tetapi banyak sekali faedah dari istighfar. Apalagi kalau kita beristighfar setiap hari sambil mengingat-ingat kesalahan kita, maka insya Allah hati kita telah bersih. Apabila hati kita telah bersih, maka insya Allah Allah akan kabulkan semua hajat-hajat kita. Semua keperluan-keperluan kita. Mungkin hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.